السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي الحاضرون، إخوتي المسلمين، إخوتي الطلبة، رحمني الله وإياكم أجمعين. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita macam-macam kenikmatan, macam-macam karunia sepanjang hidup, memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan al-ukhuwatul islamiyah, kenikmatan persaudaraan Islam yang tiada ternilai harganya, yang alhamdulillah hingga detik ini masih mampu kita pelihara, kita jaga, kita kawal, kita rawat. Ikhwati fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hadir di sini insyaallah taala sekadar untuk sharing, tidak untuk memberikan sesuatu, tidak untuk mengajar, tapi lebih pada sharing, berbagi tentang beberapa hal sederhana yang mungkin dapat kita gunakan untuk memperbaiki kualiti Islam, iman dan ketakwaan kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah nasihat singkat saja. Petikan kalimat sederhana saja dari Syekh Abu Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan, walamman syaghala talibul ilmi wastafraga waqtahu fi raf'il jahalati bishatta anwa'il ulum. Ketika seorang penuntut ilmu, kita semua insyaAllah ya, itu sibuk mempelajari ilmu, menghabiskan dia punya waktu untuk belajar macam-macam ilmu, wala siyama fi bidayati talab, kata beliau, terutama sekali di awal-awal kita sedang belajar tentang ilmu-ilmu keislaman, qad yahsulu bidhalika ghaflah, kadang-kadang tanpa sadar kita itu lengah, kita itu terlena. Yahsul bidzalika ghaflatun fi talabi asbabi tazkiyatin nufus, sehingga kita lupa untuk mempelajari, untuk melakukan proses tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Dengan cara apa? Dengan cara biqiraati bi mutala'ati kutubir raqa'iq, misalnya dengan membaca buku-buku yang mengajarkan kita bagaimana memelihara hati, merawat hati, mengawal hawa nafsu kita. Karena waktu kita sudah kita habiskan untuk menuntut ilmu, waktu kita sudah kita habiskan untuk berfikir, sehingga kadang-kadang kita mengalami kelengahan. Padahal kata beliau, wahada awal khata, ini merupakan awal bahaya. Ikhwah sekalian fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim lupa menjaga, mengawal hati dan nafsunya, maka pada saat itu pintu setan mulai terbuka. Padahal dunia ilmu ini
penuh syarat dengan berbagai macam cobaan. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu melakukan proses tazkiyatun nufus? Bahkan ketika kita sudah banyak menuntut ilmu, bukankah menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah? Ya, bukankah menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah? Apakah kita masih perlu melakukan tazkiyatun nufus? Ya. Karena tazkiyatun nufus menurut Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah ta'ala adalah merupakan proses yang berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus, tidak pernah berhenti. Proses membersihkan hati itu adalah proses menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berhenti. Ketika kita berhenti, maka pada saat itu setan akan memberikan kepada kita jerat-jeratnya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang bagaimana perlunya kita menjaga hati kita di setiap waktu. Tazkiyatun nufus dalam pengertian syariat itu bisa punya dua pengertian, bisa punya dua definitions, yang baik dan yang buruk. Kadang tazkiyatun nufus artinya adalah menganggap suci diri sendiri. Itu juga disebut tazkiyatun nufus. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian menganggap suci, memandang suci diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Jadi ini juga yang dijadikan dalil oleh Syekh Salim Al-Hilali bahwa tazkiyatun nufus itu adalah bertakwa. Proses tazkiyatun nufus adalah proses bertakwa. Sehingga tazkiyatun nufus menurut pemahaman yang benar, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang keluar dari jalur ketakwaan. Harus berada di atas garis yang lurus. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah mengingatkan kita, jangan kita menganggap suci diri kita sendiri. Itu juga disebut tazkiyatun nufus, tapi ini dalam makna yang salah. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Coba kalian lihat, kalian tengok orang-orang yang mencoba menganggap suci diri mereka sendiri, memandang suci diri mereka sendiri, itu sebuah kesalahan besar. Karena Allah yang akan menentukan siapa yang akan disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak akan pernah dizalimi. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwasanya kesucian atau tazkiyatun nufus dalam makna yang positif, dalam makna yang benar, itu adalah proses yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi keberhasilan dan kejayaan daripada proses itu sendiri ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Karena tazkiyatun nufus dalam definisi atau pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, ada banyak definisi. Tapi di sini saya akan rangkumkan saja sedikit dari apa yang didefinisikan, dijelaskan para ulama tentang tazkiyatun nufus. Wa tazkiyatun nufus itu adalah islahun nafsi, proses memperbaiki, mengislah hati kita. Dengan apa? Bil ilmin nafi'. Dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi tazkiyatun nafs adalah proses mengislah, memperbaiki diri dengan apa? Bila ilmin nafi wal amal salih, dan amal salih. Wa tanqiyatiha, lalu membersihkan hati itu. Min al-akhlaq al-madhmumah, dari akhlak yang jelek,
wa tazyiha, kemudian menghiasinya bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Nah, segi panjang ya, tapi ini rangkuman dari beberapa definisi para ulama. Jadi yang namanya tazkiyatun nufus itu proses membersihkan hati kita, bukan dengan cara-cara yang salah, bukan dengan melakukan meditation, ya, bukan mengurung diri di dalam gua, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang salah dalam memahami proses tazkiyatun nufus. Tapi itu dilakukan dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan amal saleh, dengan amal yang sesuai kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, baru kemudian membersihkan jiwa kita itu dari penyakit-penyakit yang jelek, dari akhlak yang buruk, lalu menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Jelas ini bukan proses yang sederhana. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya, seperti dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kam min muridin lil haqqi lam yajid sabilahu. Berapa banyak, ya, berapa ramai orang yang ingin kebenaran tapi dia tidak mendapatkan jalannya. Kenapa? Karena yang menentukan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zakatun nufus, kesucian hati kita. Manusia diperintahkan untuk menyucikan jiwa mereka. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semua dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian semua mati kecuali dalam keislaman. Ini proses tazkiyatun nufus. Tetapi sekali lagi, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan apakah ketakwaan itu akan masuk ke dalam diri kita. Apakah diri kita bisa disucikan dari hal-hal yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ketakwaan jiwa kita atau apa, kekotoran jiwa kita, kejahatan jiwa kita, itu semuanya diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengilhamkan itu semua ke dalam hati kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan selamat, akan berjaya orang-orang yang mampu menyucikan hatinya. Tapi sungguh celaka orang-orang yang mengotori hatinya. Di sini dijelaskan, ya, apa yang saya terjemahkan tadi, salah satu di antara penafsiran ulama. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya di sini disebutkan man zakka. Okay, zakka kembali kepada ha, kepada nafsu, ya. Man zakkaha wa man dassaha, orang yang menyucikan hatinya atau mengotori hatinya. Wa ma yuzakkiha illa ba'dama zakkaha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mampu membersihkan hatinya kecuali ketika Allah memang sudah membersihkan hatinya tersebut. Wa aslahaha, dan Allah benarkan hatinya tersebut, Allah perbaiki hatinya tersebut. Wa man dassaha, demikian juga orang yang mengotori hatinya. Wa ma yudassiha, tidaklah dia mengotori hatinya kecuali illa min ba'di ma, kecuali setelah Allah dassaha, memang mengotori hati orang tersebut. Wa khalla bainaha wa bainallah, lalu Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kata beliau, wa hadza fihi raddun 'ala al-jabriyyah wal qadariyah. Jadi ayat ini adalah merupakan bantahan dari mereka yang memiliki akidah apa? Akidah jabriyah dan akidah qadariyah. Kenapa demikian?
Karena orang-orang dari kalangan yang meyakini qadariyah, yang memiliki akidah qadariyah, mengatakan Allah qadara wal amru unuf. Takdir itu tidak ada. Yang ada hanya usaha kita. Kalau kita mau masuk surga, dengan amalan kita, kita akan masuk surga. Kalau kita mengamalkan amalan ahli neraka, ya kita masuk neraka. Takdir itu tidak ada. Ini kata mereka. Jelas itu merupakan keyakinan yang sesat. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, karena segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Sudah Allah tentukan. Juga bantahan terhadap kalangan Jabriyah. Jabriyah mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah dan kita tidak perlu berikhtiar lagi, tak perlu kerja lagi, sudah ada ketetapan dari Allah. Tak perlu sholat, tak perlu puasa, tak perlu segalanya. Allah sudah menakdirkan. Kedua keyakinan ini sesat. Yang benar adalah bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap diberikan pilihan untuk berikhtiar, untuk berusaha, berupaya. Dan antara upaya itu dengan takdir akan bertemu dalam satu titik. Lalu bagaimana saya memahaminya? Tidak usah dicari. Ya, karena di dalam hadis yang sahih, ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Idza dzukira al-qadar fa'amsiku." Ya. Kalau sudah berbicara tentang takdir, ya, jangan panjang-panjang dipikirkan, ya. Yakini saja segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Tapi kita tetap diperintahkan berusaha. Nanti akan bertemu pada satu titik. Dan kita tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dizalimi. Apa yang kita akan usahakan itu akan kita dapatkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan, dan ayat ini menjelaskannya. Ya, orang yang berusaha menyucikan hatinya, hatinya akan menjadi suci. Tapi kesucian itu datang setelah Allah menyucikannya. Orang yang mengotori hatinya, hatinya akan kotor karena menjadi orang jahat. Tapi itu tidak terjadi jadi setelah Allah menentukan itu. Ikhwas sekalian fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses kebersihan hati tidak hanya bergantung pada usaha manusia, tapi juga bergantung pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada di antara manusia yang bisa menjamin dirinya akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, salah satu di antara doa Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Salah satu doa Nabi, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, masukkanlah ketakwaan itu ke dalam hatiku. Ini Nabi. Nabi memohon kepada Allah agar ketakwaan dimasukkan ke dalam hatinya, padahal Nabi itu sudah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Seluruh dosa beliau yang lampau maupun yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, masukkanlah ketakwaan ke dalam hatiku. Wa zakkiha, ya Allah, bersihkanlah hatiku. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baiknya yang mampu membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkau waliku, wali dari hatiku, engkau yang mampu mengubah hatiku. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin menyucikan hati kita, kita hanya akan mampu melakukannya apabila kita memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah ditanya, apa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, yang selalu beliau baca bila beliau duduk, berdiri, berbaring? Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, atau Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Jadi bisa ya muqallibal qulub atau Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati,
tetapkan hatiku dalam agamamu. Nabi, Nabi yang bertakwa, yang sudah diampuni dosanya, tapi selalu meminta kepada Allah setiap waktu, ya Allah, tetapkan hatiku dalam kebenaran. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Beliau mengatakan, wahai yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Sekali lagi, kenapa? Karena hati kita berbolak-balik, terutama sekali ketika kita dalam dunia talabul ilmi, sebagaimana yang sudah saya tegaskan tadi, di dalam dunia menuntut ilmu ini terlalu banyak godaan. Ada banyak godaan dalam talabul ilmi. Orang dalam talabul ilmi itu mengalami satu di antara dua saja. Yang keduanya adalah bahaya. Seandainya dia tidak menjaga diri. Apa itu? Yang pertama, dia akan terkena godaan dalam talabul ilmi. Godaan harta, ya. Godaan dunia. Godaan prestis. Godaan apa? Mencari perhatian orang banyak. Dan banyak lagi yang lain. Belum lagi ujub, takabur dan lain sebagainya. Atau kalau dia tidak tergoda dengan hal yang semacam itu, dia akan tergoda dengan futur, melemah dalam talabul ilmi dan berhenti sama sekali. Jadi kalau dia berjaya dalam talabul ilmi, dia digoda oleh macam-macam godaan syahwat tadi. Kalau dia gagal, dia akan berhenti. Antara dua itu saja. Khaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, yang dinasehatkan oleh para ulama kepada para penuntut ilmu itu adalah menjaga hati dari awal kali pertama kita itu menuntut ilmu. Menjaga hati ini agar kita kuat dalam talabul ilmi, tapi tidak tergoda oleh macam-macam godaan syahwat. Khaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang talibul ilmi ketika dia ingin menjaga hatinya adalah dengan selalu menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ini selalu saya nasihatkan kepada saya pribadi, khususkan diri kepada saya pribadi dan kepada ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan dalam talibul ilmi itu adalah proses menjaga hati kita yang pertama. Sekali lagi, untuk melindungi diri kita dari godaan atau dari futur, ya, dari kelengahan, kebosanan, kejenuhan, rasa penat dan lain sebagainya. Khususnya fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ilmu ini sangat mulia. Sehingga dalam banyak hadis sahih dikatakan, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah. Orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa mendapatkan keridhaan Allah, tapi dia justru mempelajarinya hanya untuk mendapatkan, memperoleh dunia, dia tidak akan menghirup baunya surga. Tidak akan menghirup baunya surga. Kalau yang dicari dengan ilmu adalah dunia. Saya sering menyampaikan kepada banyak ikhwan, dulu di masa ketika ilmu itu masih dicari dengan segala macam cara, zaman dulu orang menuntut ilmu mengorbankan segalanya. Al-Imam Al-Bukhari mengambil ilmu dari 1080 orang guru. 1080, bukan 100, 1080 guru. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain. Kadang-kadang beliau pergi dengan membawa roti yang sangat keras. Kalau hendak dimakan harus dimasukkan ke dalam air, baru bisa dia makan. Ibnu Ma'in belajar menuntut ilmu sebagai seorang saudagar yang kaya raya. Dia cari ilmu ke berbagai negara. Pulang dia ke rumahnya hanya menyisakan
serampat, sendal serampat ya. Sendal apa? Sendal jepit. Kalau di sini apa namanya? Sendalnya? Sendal yang biasa dibawa untuk ke tandas itu apa? Terompa. Iya, terompa itulah. Terompa apa namanya? Terompa apa? Kayu. Iya, terompa yang dijepit itu. Iya. Iya, maksudnya apa ya? Itu ya. Hanya itu saja yang tersisa. Beliau pulang ke rumah, hanya itu yang tersisa. Dari seluruh hartanya, habis untuk menuntut ilmu. Jadi di zaman dulu, orang menuntut ilmu mengorbankan banyak harta, banyak masa. Tetapi ternyata di zaman itu juga, para ulama sudah mengingatkan tentang bahaya godaan dunia pada masa itu. Di Indonesia dulu juga kalau orang mau menuntut ilmu, namanya ke pondok pesantren, ya, itu dia harus membawa makanan dari rumah, umbi-umbian, kasava dan lain-lain, itu dia bawa dari rumah. Satu bulan habis makanan pulang, nanti datang lagi belajar. Kak, ada istilah pondok pesantren, ya. Jadi pondok dalam bahasa Indonesia itu rumah kecil, hat, ya, gubuk, itu pondok. Karena para santri atau pelajar atau thalibul ilmi membuat gubuk-gubuk kecil di sekeliling, ya, rumah dari pengajarnya. Jadi prosesnya luar biasa. Bahkan banyak orang mengatakan kalau seandainya kita belajar di pesantren dulu, sebelum kita itu terkena penyakit, atau penyakit gatal-gatal di seluruh tubuh, itu dia belum dapat stem, ya, sebagai seorang pelajar, sebagai santri, ya, di sana dikenal sebagai santri. Jadi capnya itu adalah itu penyakit tadi, ya. Tetapi ternyata godaan banyak, karena godaan dunia itu macam-macam. Nah, godaan dunia itu macam-macam sekali, ya. Apalagi di masa sekarang, ya, di mana orang belajar dengan fasiliti yang serba lengkap, serba senang, ya, tidur di atas tilam yang empuk, ya, air conditioner, wah, di zaman sekarang ini, belum saja dia keluar dari tempat dia belajar, ya, sudah ada orang yang apa istilahnya order, pre-order. Nanti kalau kamu pulang dari pesantren, kalau kamu mau pulang dari sana, silakan kamu ngajar di sini, silakan ini, silakan ini, akan kami sediakan ini, sediakan ini. Banyak sekali janji-janji dunia. Dikhususkan ke dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini diingatkan semenjak pertama kali kita belajar menuntut ilmu, diingatkan menjaga keikhlasan. Saya selalu mengingatkan saya pribadi, ya. Dulu mula pertama kita mungkin mulai mengenal ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula pertama kita mengenal majelis-majelis ilmu. Coba ingat-ingat pada saat itu, betapa hati kita bersemangat, ya, menuntut ilmu, ya, di mana ada pengajian kita akan datang. Hati kita pada waktu itu betul-betul berniat insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti dalam perjalanan waktu semua itu bisa berubah. Karena di jalan banyak sekali godaan. Mungkin ada konflik di antara sesama orang yang mengaji, mungkin ada bayangan-bayangan dunia di sana, ada bermacam-macam hal yang akhirnya mengubah hati kita, tidak lagi sejernih, sebening, sebersih ketika pertama kali kita mulai thalabul ilmi. Ini yang selalu diingatkan oleh para ulama, keikhlasan. Karena apabila ini tidak dijaga, antara dua saja, kita kemudian malas dan tidak belajar, atau kita tetap belajar kita terjebak dalam godaan-godaan syahwat. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "At-talibul jad qad tu'radu 'alaihi fitratun." Seorang penuntut ilmu yang sangat rajin saja, suatu saat dia bisa mengalami fitrah, masa di mana dia merasa malas. Ya, setiap kita, semua kita rajin ibadah tiba-tiba malas, gitu ya. Rajin menuntut ilmu tiba-tiba malas. Oh, dulu ada pengajian. Oh ya, di mana? Kapan? Berapa lama? Oh,
Oh, sekarang ada pengajian. Oh, iya kak? Oh iya, nantilah. Saya tengok-tengok dulu. Hah? Jam berapa? Oh, mungkin datang agak terlambat nanti. Itu terjadi kenapa? Karena memang godaan setan dan godaan nafsu kita. Itu wajar. Semua kita pasti mengalami. Bukan hal yang aneh. Kata beliau, seorang penuntut ilmu yang bersemangat saja kadang-kadang datang waktu futrah. Futur kita menyebutnya. Ya. Yashtaku fitilkal futrati hala at-talabi wal istihad. Pada saat atau bila dia mengalami futur tadi, dia akan merindukan saat-saat dia sedang bersemangat dalam menuntut ilmu. Wah, senang sekali saya kalau saya ingat dulu waktu saya sedang bersemangat untuk menuntut ilmu. Apabila orang masih memiliki perasaan seperti itu, berarti dia masih selamat. Insya Allah dia akan kembali on the track. Tetapi kalau perasaan itu tidak ada, dia akan semakin larut-larut dan semakin jauh dari kebenaran. Ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian yang kedua, dalam talabul ilmi agar kita mampu menjaga hati kita di dalam talabul ilmi adalah menjaga manhaj atau memelihara manhaj yang benar di dalam talabul ilmi. Manhaj yang benar dalam talabul ilmi ini akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik, baik untuk mendapatkan ilmu maupun untuk menjaga ilmu itu sendiri. Karena manhaj atau metode yang benar itu ada dua tahapan. Yang pertama, dia terdiri dari tiga hal. Ya, manhaj yang benar dalam talabul ilmi ada yang pertama adalah ala ilmu sahih, ilmu yang benar. Yang kita pelajari harus ilmu yang benar. Kalau Quran jelas di mana ayatnya. Kalau hadis jelas bahwa itu merupakan hadis Rasulullah SAW yang terbukti memang beliau pernah menyabdakannya. Dan beliau menegaskan man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nas. Siapa saja yang mengucapkan sabda menisbatkan kepada aku ternyata aku tidak pernah mengucapkannya, hendaknya dia bersiap-siap masuk ke dalam api neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ilmu harus benar, ya. Kalau Quran dia harus benar, hadis harus benar, dan benar ini benar secara nas, benar indikasinya, indikasi maknanya. Mungkin hadisnya benar, tapi maknanya bukan itu. Mungkin ayatnya benar, tapi maksudnya bukan demikian. Ya, jadi yang pertama al-ilmu sah. Yang kedua al-amalu as-sahih. Amal yang benar. Ilmu yang benar harus diimbangi dengan amal yang benar. Karena kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, qad yakunu lirrajuli asyai'ul yasir min al-'ilmi ma yuhassinu bihi nafsahu wa dinahu. Kadang-kadang seseorang memiliki ilmu yang sedikit tapi itu mampu menjaga agamanya, mampu menjaga harga dirinya. Ilmu yang dia dapat mungkin belum banyak, tapi dia sudah mampu melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupannya, sehingga mampu menjaga agamanya. Ini sebenarnya yang diisyaratkan di dalam hadis, fada rubba muballighin aw 'alimin sami'in. Falarubba muballaghin ila man huwa afqah minhu. Kadang-kadang orang yang menyampaikan ilmu, maaf, yang mendapatkan ilmu itu lebih mampu mengamalkan ilmu itu daripada orang yang menyampaikannya. Kadang-kadang orang yang mendapatkan ilmu itu bahkan dia lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Ila man huwa afqah minhu. Kadang dia lebih paham daripada orang yang menyampaikannya. Ini kadang orang memiliki ilmu yang sedikit, tapi dia
mampu mengamalkannya, mampu menjaga agamanya dengan ilmu tersebut. Waqad yakunu ladaihi, dan kadang-kadang seseorang memiliki ma'lumatun katsirah, ilmu yang banyak sekali, tapi dia tidak mampu menerapkannya. Kalaupun dia menerapkannya, tapi dengan cara yang salah. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut adalah tidak memperhatikan di mana amalan itu dilakukan. Mungkin dia benar dalam melakukan amalan tersebut, tapi salah dia di dalam menyikapi orang lain yang mengamalkan amalan tersebut atau tidak mengamalkan amalan tersebut. Ya, salah menyikapi orang lain, ya, misalnya tidak bertoleransi pada hal-hal yang di situ masih dibenarkan kita untuk bertoleransi, ya, tidak membenarkan, tidak menerima khilaf atau perbedaan pendapat yang di situ masih diperbolehkan kita untuk berbeda pendapat misalnya. Salah dia dalam menerapkannya sehingga tidak mampu menjaga agamanya. Ilmunya banyak, ilmu banyak, musuh pun banyak. Nasihat dia mengamalkan ilmu, orang tidak mengamalkan, marah dia. Sedikit-sedikit orang langsung dijaz, ya, langsung dihakimi. Khususnya fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kurang apa beliau menghadapi kalangan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Sangat keras. Tapi pernah suatu saat beliau mengatakan satu ungkapan kepada para pelaku atau pemilik keyakinan yang sesat dan menyesatkan, bahkan bisa menyebabkan kekafiran. Beliau mengatakan, "Lau qultu ma qalu la kafartu walakinnahum lam yakfuru." Kalau aku yang mengucapkan kalimat itu, aku kafir. Tapi mereka belum kafir. Karena aku enggak tahu kondisi mereka. Mereka mengucapkan karena tak tahu mungkin, karena terpaksa mungkin, salah paham mungkin banyak kemungkinan. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'aita fi akhika su'an." Kalau engkau melihat kesalahan dalam diri saudaramu, "Fabtaghi lahu 50 baban min al-'udhri." Carilah 50 pintu maaf. Carikan 50 pintu maaf. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Carikan 50 pintu maaf. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan kalau belum cukup, carikan lebih banyak lagi. Oh, si fulan ini udah 1 bulan enggak ngaji. Wah. Mungkin dia sibuk. Ya, mencari rezeki, mungkin dia kekurangan nafkah. Oh, enggak, dia banyak uangnya. Dia enggak terlalu sibuk. Ah, mungkin dia banyak persoalan, mungkin sedang susah. Oh, enggak, dia senang-senang saja. Ya, kadang-kadang setan itu selalu mengajak kita untuk bersukuzon kepada orang lain. Tidak bisa menerima uzur apapun. Sementara salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam dakwah ini yang selalu saya sering sampaikan di mana-mana, asyiddatu 'ala nafsi wattasamuhu nahwal ghair. Ini alaihi salafu hadhihi ummah, selalu dipegang oleh para ulama ussalaf. Apa itu? Bersikap keras pada diri sendiri tapi bertoleransi pada orang lain. Apabila ini dilakukan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjaga hati kita, memperbaiki hati kita. Kita boleh bersikap keras, bersikaplah keras pada diri sendiri. Kenapa demikian? Karena yang salah dalam diri kita, kita tahu ini salah. Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ya. Seseorang itu pasti tahu tentang kesalahan dirinya sendiri. Meskipun ia banyak mengungkapkan berbagai macam alasan. Jadi kita sudah tahu, tidak perlu kita banyak beralasan, ya. Jujur sajalah, ya. Kalau memang tidak mampu, ya. Tetapi kepada orang lain kita tidak bisa melakukan justifikasi, menjudge seseorang berdasarkan apa yang tampak. Ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tadi sampai di mana bahasan tadi? Amalan yang benar. Ya, amalan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtida'. Yang ketiga adalah al-ihtida'. Instruction. Panduan. Ya, textbook. Jadi manhaj itu
mengharuskan kita melakukan ilmu yang benar, memiliki ilmu yang benar, mengamalkan amalan yang benar, tapi dengan petunjuk yang benar dari Rasulullah SAW. Ini yang disebut ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Ma'alaihi Rasulullah sahabat. Karena setiap usia apabila ditanya apa yang menjadi panduan umat Islam, umumnya akan menjawab sama. Panduan umat Islam itu hanya dua, itu Quran dan hadis. Ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat kalau berpegang teguh pada keduanya. Tetapi Nabi kemudian mengingatkan man ya'ish minkum ba'di fa sawfa yara ikhtilafan katsiran. Sesudah aku wafat kalian akan melihat banyak terjadi perselisihan. Apakah karena mereka tidak lagi mengakui kitab Allah dan sunnah Nabi? Tidak. Karena kalau sudah tidak mengakui sunnah itu sudah kafir. Tidak mengakui kitab Allah itu sudah kafir. Kalau ada umat Islam yang hanya berpegang pada Quran saja, itu secara keyakinannya, secara hukum itu kafir. Ada umat Islam yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran, kafir. Itu berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, tidak ada khilaf. Jadi mereka yang berbeda pendapat ini bukan mereka yang tidak menerima Quran dan Sunnah, tetapi mengamalkan Quran dan Sunnah dengan cara yang salah, dengan pemahaman yang salah, tanpa instruksi yang benar. Maka Nabi mengingatkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para sahabatku, itu para al-khulafa'ir rasyidin, diwakili di sini oleh al-khulafa'ir rasyidin, yaitu para khalifah yang membimbing para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in setelah beliau wafat. Kita kembali kepada pembahasan, ya, tiga hal tadi. Ya. Tiga hal itu harus dimiliki ketika seorang memiliki manhaj yang benar. Karena dengan cara yang itu dia akan mampu menjaga dirinya dari ketergelinciran tadi. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hanya mengandalkan ilmu dan amal saja tanpa petunjuk yang benar, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya, karena setiap sesuatu itu diciptakan itu ada panduannya. Jangankan apa namanya Al-Quran, ya, benda-benda yang diciptakan manusia saja itu ada panduannya. Ya, kita mau mengendarai mobil. Oh, kita sudah punya mobil, ya. Berarti sudah punya apa namanya ilmunya. Kemudian kita sudah mampu mengendarai mobil, sudah bisa mengamalkannya. Tapi apa itu cukup? Tidak. Kita harus mempelajari panduannya. Ya, kapan spare partnya harus diganti? Ya, kita harus mempelajari rambu-rambu lalu lintas. Apa kalau di sini namanya apa? Traffic laws. Apa namanya? Traffic. Ya, rambu-rambu lalu lintas apa namanya? Rambu-rambu di jalan raya. Apa namanya? Hah? Hah? Apa bahasa kita apa di sini? Ya, itu tanda-tanda di jalan itu, ya. Nah, ini tanda berhenti, ini tanda jalan, ini tidak boleh. Simbol jalan raya itu, ya. Nah, itu juga harus kita pelajari. Itu termasuk instruction. Itulah manhaj. Ya. Itulah manhaj. Jadi Al-Qur'an dan hadis saya tidak cukup tanpa instruction, tanpa panduan yang benar. Kenapa? Karena Al-Khawarij juga menggunakan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang disebutkan oleh para ulama? Kalimatul haqq yuradu bihal batil. Yang diucapkan oleh kaum Khawarij itu benar, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Itulah manhaj yang salah. Yang mereka ucapkan benar. Apa yang diucapkan oleh Khawarij? La hukma illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Tapi apa yang mereka maksudkan dengan itu? Para sahabat tidak mengikuti hukum Allah, mereka kafir. Itulah tujuan daripada ucapan kaum Al-Khawarij, memvonis kafir sesama mukmin.
Jadi apa yang mereka ucapkan benar-benar. Sebagaimana orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka di zaman sekarang ini. Ya. Sering mereka memvonis kafir sesama kaum muslimin dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak memutuskan hukum dengan Allah, maka dia kafir. Wah, ini negara kafir. Orang yang ikut warga negara sini berarti ikut kafir. Gitu. Mereka nyebutkan. Saya pernah bertanya kepada mereka. Saya katakan, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang tidak menegakkan hukum Allah berarti kafir. Ini untuk hukum apa? Saya katakan. Mereka katakan semua hukum. Betul, betul. Jadi kalau seandainya ada di antara keluarga kita istri misalnya tidak mengenakan hijab, dia kafir atau tidak? Oh, sebentar. Bingung dia. Ini tidak menegakkan hukum Allah. Ada seorang suami tidak menegakkan hukum Allah dalam keluarga, kafir. Dia bingung sendiri. Ya. Kenapa? Karena apa yang dia sebutkan tadi secara apa namanya ayat memang benar, tapi apa yang mereka maui itu salah. Kamaman lam yakum bima anzalallah, itu ada kafir, ada zalim, ada fasik, masing-masing berbeda sesuai dengan bagaimana dia melakukannya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jadi orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah dengan meyakini bahwa hukum itu bisa menggantikan hukum Allah atau bisa menyamai hukum Allah, dengan keyakinan itu barulah dia bisa terjerumus pada kekafiran. Ya. Tapi kalau dia melakukannya, dia tahu bahwa itu dia tahu bahwa itu adalah salah. Ya. Dia tahu bahwa itu adalah salah, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Kalau dia menggunakan hukum Allah untuk mencelakai orang lain, dia juga tahu bahwa dia itu bahwa hukum itu adalah salah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi kita kembali kepada persoalan. Jadi Tuhan ya, dan pelajari ilmu dengan manhaj yang benar. Kemudian ketiga, musahabatul akhyar. Ikhwas kafidin, yang diingatkan oleh para ulama, hendaknya kita selalu bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik. Baik dalam ibadahnya, baik dalam akhlaknya, baik dalam perilakunya. Karena semua kita sudah tahu ya, masalul jalisi salih kamasalil al-attar abai al-itr wa masalul jalisi su kamasalil nafihan fil-kir. Perumpamaan seorang teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, tapi perumpamaan teman yang jahat, jelek itu seperti pandai besi. Ikhlas kafidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, kita harus memiliki teman-teman yang baik. Oh, saya sudah mengaji, saya sudah mempelajari sunnah Nabi, kita tetap harus memilih teman-teman yang terbaik untuk menjadi sahabat kita. Karena berapa banyak para penuntut ilmu yang tersesat gara-gara dia salah memilih teman. Orang belajar di sebuah pondok pesantren, di dalam sebuah pondok pesantren pun ada para penuntut ilmu yang rajin belajar, rajin ibadah, ada yang senangnya bersenang-senang saja, ya, macam-macam. Di tanah al-haram, di Mekah saja, tidak semua orang yang ada di dalamnya orang-orang soleh. Abu Jahal juga lahir di sana, besar di sana, mati di sana. Waliyazubillah sumaliyazubillah, bahkan sampai sekarang yang namanya kemaksiatan, maaf sampai kepada tingkat pelacuran pun terjadi di tanah al-haram. Kalau orang sudah mau berbuat jelek, berbuat jinayah, dimanapun dia bisa melakukannya. Khotifidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita salah memilih teman, kita akan celaka. Di dalam talabul ilmi juga demikian. Banyak di antara penuntut ilmu itu yang kerjanya senangnya hanya berghibah, membicarakan aib orang lain saja, menyalahkan orang lain, si fulan begini, si fulan begini. Ya. Seolah-olah kita itu menjadi hakim di tengah manusia. Padahal seorang penuntut ilmu itu harus lebih banyak belajar, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, memperbaiki hati,
meningkatkan kualitas akhlak, iman dan ketakwaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang salah. Akhwati fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali musahabatul akhyar, memilih orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Sekali lagi, dimanapun kita berada, kita harus memilih. Kemudian yang keempat, dengan bersemangat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersemangat menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seiring bertambahnya ilmu, harus bertambah amal kebajikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan kita di dalam Iqtida' Siratul Mustaqim. Ya, saya terjemahkan saja. Beliau mengatakan, berapa banyak orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW, memberantas kemusyrikan, memerangi kebid'ahan, tetapi amalan sunnah-sunnah yang mereka lakukan jauh lebih sedikit daripada amalan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu sendiri. Ya, jadi bagi yang mau merujuk ke kitab Iqtida' Siratul Mustaqim itu ada babnya sendiri, ya. Ditulis oleh Syekhul Islam, bahkan saya ketika membaca bab itu saya merasa sungguh ini sangat bernilai sekali. Ternyata beliau sudah mengingatkan kita pada hal-hal yang kita kadang terjerumus di dalamnya. Ya, jadi banyak orang yang setiap hari memerangi kebid'ahan, memerangi kemusyrikan, ya, menyebarkan sunnah Nabi. Tetapi amalan sunnah mereka justru jauh lebih rendah daripada orang-orang bid'ah yang mereka perangi tadi. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu melaksanakan sunnah. Banyak sunnah yang mereka lakukan. Tapi kemudian mereka menambah-nambah dengan yang bukan sunnah. Tapi di sini, ya, berusaha menahan kebid'ahan, tapi kadang lupa dengan sunnahnya sendiri. Ya, betul? Banyak terjadi. Kita menyalahkan orang misalnya yang membaca salawat dengan cara yang salah. Wah, membaca salawat beramai-ramai dengan suara keras misalnya. Tapi kadang kita sendiri lupa bersalawat. Kadang-kadang disebutkan nama Nabi Muhammad, kita lupa membaca sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi menegaskan, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil itu yang kalau disebutkan nama aku dia tidak mau. Tidak mau membaca salawat. Itu orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit. Ukhuwah fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyalahkan orang misalnya yang melakukan sholat malam hingga panjang sekali, tidak tidur sama sekali, ya. Kalau kita baca riwayat-riwayat sufi itu banyak sekali, ya. Ada orang yang sholat sampai 400 rakaat, 600 rakaat. Ya, saya pernah bertanya kepada orang yang menyampaikan itu, Anda mengatakan sholat satu malam 600 rakaat. Iya. Oke. Kira-kira satu rakaat itu menghabiskan berapa lama, ya? Ya, kira-kira berapa kalau satu rakaat? Yang sederhana saja, tahu berapa, tahu sepanjang-panjang berapa lama? Kira-kira satu rakaat? Hah? Hah? Wah, satu menit terlalu cepat, Pak. Baca surah Al-Fatihah saja nanti selesai sudah satu menit. Ya, sekitar 2 menit, 3 menit, ya. Nah, diambil, ya. 3 menit terlalu, 3 menit. 3 menit satu rakaat. Berarti kalau 600 rakaat itu berapa menit? 600 kali 3 1800 menit. 1800 dibagi, ya, 1800 berapa? Ya, betul. Oke. 1800 menit. Betul, ya? Iya, sekarang 1800 dibagi 60 berapa? 30. 30 jam berarti. Gimana dia? Ya? Kalau dibuat macam bapak inilah, 1 menit. Ya, itu sholat cuma 1 menit, saya tidak bisa membayangkan. 1 menit itu cepat sekali, ya. Nah, kalau 1 menit, kalau dia sholat 1 menit, kalau dia 600 rakaat berarti 600 menit.
Nih, kalau dibagi 60 berarti 10 jam. Okey, dia solat Isya habis Isya jam berapa? Isya selesai 9. Taruhlah dia tidak tidur ya. Habis solat Isya dia langsung solat 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai jam 7 pagi dia solat. Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Solat 600 rakaat dalam semalam, kalaupun dia solat, solatnya sangat cepat sekali, itu tidak sah semua solatnya. Harus cepat sekali, dan itu tidak akan sah semua solatnya. Dia tidak akan sempat membaca Al-Fatihah. Ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembalikan ya kepada persoalan. Saya katakan kepada mereka itu tidak mungkin. Ya, tapi kadang-kadang kita juga lupa. Ya, kita mungkin menyalahkan orang yang sholat berlebihan, sholat malam. Tapi mungkin kita sendiri kadang juga malas. Ya, sholat malam. Padahal dikatakan di dalam hadis ya, sungguh celaka seorang itu yang dulunya sholat malam tapi sekarang tidak pernah. Kana yaqumu ilaihi tsumma wada'aha. Dulu sering sholat malam kemudian ditinggalkan, tidak pernah sholat malam lagi. Ya, itu orang yang celaka ya, orang yang sangat tidak beruntung, tidak berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali. Ini satu hal banyak menghidupkan yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, selalu berdekatan dengan Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi talibul ilm, salah satu di antara yang paling banyak menggoda hatinya itu adalah ketika, seperti saya sebutkan tadi, ketika dia menuntut ilmu, maka dia akan digoda, imma dia akan menjadi orang yang malas menuntut ilmu. Ya, dia terkena kasal, dia terkena ajz. Ya, ajz dengan kasal ini dua penyakit yang sangat berbahaya bagi talibul ilm. Apa itu ajz dan kasal? Ya, kalau kasal itu, ya, kalau apa ajz itu, ya, adamul qudrati ala syai'i li faqdil quwwati. Orang tidak mampu melakukan sesuatu karena kekuatannya hilang. Hilang dia punya kekuatan, hilang dia punya daya. Itu namanya ajz. Ya. Salah satu di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari penyakit ajz, lemah, wal kasal dan malas. Yang namanya ajz itu tidak mampu melakukan sesuatu karena tidak punya kekuatan. Sementara yang namanya kasal, adamul qudrati ala syai'i li faqdil iradah. Tidak mampu melakukan sesuatu karena hilangnya keinginan. Kadang-kadang kita tidak mampu apa kembali menuntut ilmu karena kalau saya sudah menuntut ilmu baru membaca Al-Quran nanti sudah sakit, kepala pusing. Banyak orang seperti itu ya, baca Al-Quran dengan suara agak keras sedikit malah pening kepala. Akhirnya berhenti menghafal. Ya, sedikit belajar sakit, sedikit belajar sakit. Ini kita berlindung dari Allah dari kelemahan yang semacam ini. Atau kadang-kadang hilang keinginan kita, tiba-tiba timbul kemalasan kita di dalam belajar. Ini penyakit seorang talibul ilm sekali lagi, dan apabila dibiarkan ini akan membawa kita kepada futra. Tetapi kalau kita rajin dalam talibul ilmi, maka godaan yang lain akan datang. Dari mulai ujub ya. Man talaba ilman liyubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha haramallahu alaihi al-jannah. Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan ulama atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, maka Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surganya. Ikhwati fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu ini merupakan godaan yang besar. Ya. Godaan yang besar. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus dekat dengan Al-Qur'an, ya. Harus selalu mengulang-ulang membaca Al-Qur'an, ya. Ini sering diingatkan oleh para ulama. Banyak talibul ilmi fi bidayatihi, di awalnya dia rajin menghafal Al-Qur'an. Dia hafal 15 juz,
17 juz, kadang-kadang 30 juz. Kemudian dia mulai menghafal hadis, lalu mulai dia berdakwah. Tapi begitu melalui perjalanan waktu, mungkin makin banyak hafalan hadis yang masuk ke dalam kepalanya, tapi Al-Qur'an hilang sedikit-sedikit. Karena Al-Qur'an itu asyaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha, digambarkan di dalam hadis Al-Qur'an itu lebih mampu melesat pergi daripada seekor unta dari tali kekangnya. Begitu mudah yang namanya Al-Qur'an itu pergi kalau tidak dijaga. Dan lebih daripada itu, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, dia akan selalu diingatkan. Dia akan selalu diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini adalah syahid, saksi. Dia akan jadi saksi kebaikan kita di dunia dan saksi kebaikan kita di akhirat. Dikhususkan di dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, beliau akan meminta sahabatnya untuk membacakan kepada beliau Al-Qur'an. Iqra' alayya Al-Qur'an. Bacakan kepada aku Al-Qur'an. Dengan itu akan muncul ikatan yang erat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin jauh kita dari Al-Qur'an, semakin jauh kita dari membaca Al-Qur'an, semakin jauh kita dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari isinya, maka semakin jauh kita dari ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fil din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi sudah ni lah, agak jauh, kurang ini, kurang awas mata saya. Ya, saya berlebihan ya. Ikhwati fi din yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi tazkiyatun nufus, sekali lagi, proses membersihkan hati bagi seorang thalibul ilmi itu jauh lebih diperlukan dibandingkan orang-orang yang tidak masuk dalam dunia ilmu. Karena menyucikan hati sekali lagi adalah bukan proses yang berkelanjutan, bukan proses yang terus-menerus. Dan talabul ilmi itu adalah merupakan ibadah yang paling dibenci oleh setan. Ya, kenapa demikian? Karena dia merupakan cara yang paling mudah memasukkan orang ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan dengan itu jalan yang menuju surga. Ketika ini merupakan jalan yang paling mudah memasukkan seseorang ke dalam surga Allah, maka setan akan paling sangat membenci orang yang menuntut ilmu. Maka godaan juga semakin banyak. Khususkan fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena khuffatil jannatu bil makari wa khuffatil naru bis syahawat. Jalan menuju surga Allah itu selalu saja dihiasi dengan berbagai hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sementara jalan menuju neraka itu selalu dihiasi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Ma ra'aitu mithla an-nari nama haribuha. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti neraka, di mana orang-orang yang mau lari dari neraka itu malah kerjanya tertidur, lupa untuk meninggalkan neraka. Ma ra'aitu mithla al-jannati. Nama musabiquha. Aku juga tidak pernah melihat sesuatu seperti sorga, di mana orang-orang yang berusaha mengejarnya juga tertidur. Ya, jadi kapan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mengejar, ingin lari dari neraka, itu kadang-kadang kita sering dilupakan. Ya, kita sering dibuat oleh lupa, seperti yang dilakukan oleh iblis atau la'anatullahu alaih ketika menggoda Adam. Ya, ini lakuma laminan nasihin. Aku ini hanya menasihati kalian. Banyak orang melakukan kejelekan, banyak orang melakukan keburukan, banyak orang melakukan kejahatan, tapi malah justru berdalih seolah-olah dia melakukan
kebenaran. Oh, tidak boleh bergibah. Saya enggak bergibah. Saya hanya menjelaskan fakta. Ya. Oh, kamu kenapa kamu memaki orang lain? Kenapa kamu mencerca orang lain? Memarahi? Saya enggak memarahi, tapi saya hanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu saja orang itu punya berbagai alasan ketika dia melakukan kejelekan, ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i. Berapa banyak orang yang mau menjauh dari neraka, tapi dia tertidur, tidak melihat bahwa itu merupakan jalan menuju neraka. Begitu juga banyak orang yang mau menuju surga, tapi kemudian dia tertidur, sehingga dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa al-infaq fi sabilillah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah menerima kebaikan apapun sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Kita tahu dalilnya, kita pernah mendengar ayat ini, tapi begitu sering kita melupakannya. Ya, kalau kita mau menginfakkan sesuatu, pasti kita pilih yang paling jelek, kan? Ya, kuni buku udah lama nggak terpakai, infakkan saja. Ikhwas fillah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dilupakan dan hal-hal semacam itu, hal-hal yang baik. Kita diperintahkan untuk tidak bersuudzon kepada orang lain. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada orang lain. Tapi kemudian kita sering dilupakan oleh setan, dibuat tidur oleh setan. Jadi kalau dikatakan kepada seseorang, kenapa kamu berburuk sangka kepada saya? Ini bukan berburuk sangka, ini hanya mempertahankan diri. Ya, karena sebagian ulama pernah mengatakan, ihtarisu minan nas bisu'idzon. Jagalah diri kalian dari bahaya manusia dengan su'udzon. Ya. Sebenarnya ini makna dari ungkapan Imam Syafi'i yang menyindir orang yang su'udzon. Jadi kalau kita mau selamat dari dizalimi orang lain, su'udzon terus saja. Itu selamat insyaallah. Tapi tidak boleh. Ya, iya. Nah, kalau kita selalu su'udzon, kita tidak akan dizalimi orang, ya. Mari Pak, saya tolong. Enggak mau. Macam-macam kamu, ya. Jadi apapun yang dilakukan orang sama saya, sama kita akan selalu bersuudzon kepadanya. Kita akan sulit ditipu orang, diperdaya orang, dizalimi orang. Tapi akhirnya kita terjatuh pada banyak dosa. Selalu berburuk sangka kepada orang lain. Orang mau berbuat baik kepada kita, kita berburuk sangka. Ini ada orang senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Biasanya tidak pernah senyum, sekarang senyum. Ya? Tidak senyum salah, senyum pun salah akhirnya. Berbuat baik salah, tidak berbuat baik pun salah. Tapi dengan cara itu mungkin kita akan selamat dalam banyak hal di dunia. Ini sebenarnya sindiran dari Al-Imam Syafi'i, kan? Ya, beliau pernah mengatakan demikian. Jadi kalau kita mau selamat dari kezaliman orang lain, su'udzon saja. Ya. Tapi bukan itu yang diperintahkan dalam Islam. Jadi orang yang selalu berbaik sangka kepada orang lain, kadang memang akhirnya dimanfaatkan orang lain, betul ya? Kita selalu berbaik sangka, ditipu orang. Ya. Kalah kita tidak, kita tetap berjaya. Ya. 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 Lebih baik jadi orang yang ditipu atau menipu? Enggak ada yang enak, ya sebenarnya. Ya, tapi kalau kita selalu berbaik hati kepada orang lain, maka kemungkinan kita untuk ditipu orang lain, diperdaya orang lain, dizalimi orang lain akan lebih besar, pintu akan lebih besar. Jadi orang tidak boleh terlalu sabar. Kalau sabar nanti bisa diinjak-injak orang lain. Ya, ada orang beri nasihat seperti itu, ya. Tidak boleh terlalu sabar. Sabar itu ada batasnya. Ya. Sering orang menyebutkan begitu. Yang namanya sabar ada. Adakah sabar batasnya? Tidak, sabar tidak ada batas. Ya. Kok ada seseorang berbuat jahat kemudian kita mempertahankan diri melakukan self defense, itu bukan hilang kesabaran. Karena kata Ibnu Qayyim, yang namanya kesabaran itu adalah kemampuan imsakun nafsi amanahallahu anhu, menjaga diri kita dari hal yang diharamkan Allah. Itu sabar. Ketika orang itu berjihad melawan orang kafir, dia membunuh, ya membunuh. Itu tidak lari dari konsep kesabaran. Ya. Makanya di dalam Islam yang namanya kemarahan, marah itu tidak selalu salah. Ya. Tinggal dilihat kapan kita marah. Pada saat berperang, ya kita harus marah. Tak mungkin orang berjihad,
Orang orang lain berbuat baik, Pak, maaf, saya potong kepalanya. Tidak mungkin. Ya. Pada saat seorang algojo mau menghukum orang yang melanggar hukum Allah, dia harus marah. Pada saat itu, apakah orang itu keluar dari kesabaran? Tidak, karena sabar itu dalam Islam itu sekali lagi imsakun nafsi, menahan jiwa kita amanahallahu anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fi salas, dan itu terjadi pada tiga hal: as-sabru 'alal masa'ib, bersabar dari musibah; as-sabhu fi tarkil muharramat, sabar dalam meninggalkan yang haram; was-sabru fi fi'lil wajibat, sabar dalam melaksanakan kewajiban. Khususkan fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan kepada khususkan fi din sekadar untuk mengingatkan kita bersama, ya, di dalam dakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nanti ya rintangan yang akan kita hadapi, yang akan bisa mengubah hati kita, kebersihan dan kejernihan kita dalam thalabul ilmi. Tetaplah kita menjaga hati kita, membersihkan jiwa kita. Ingat dengan nasihat Ibnu Qayyim tadi, ya, ya, bahwa seorang penuntut ilmu yang sudah begitu rajin dan semangat dalam menuntut ilmu, kadang-kadang lupa dia, lengah dia untuk menjaga hatinya, karena sudah terlalu sibuk dengan menuntut ilmu. Padahal menjaga hati itu tidak boleh ditinggalkan. Sekali saja kita meninggalkan menjaga hati kita, maka setan akan masuk. Ya, dalam talbis iblis itu banyak diceritakan. Ya, talbisul iblis ala talibil ilmi. Bagaimana yang namanya iblis itu menggoda orang-orang yang menuntut ilmu. Banyak sekali caranya. Itu yang harus kita jaga, ikhwah fil din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga saya nasihatkan kepada saya dan seluruh ikhwah. Ya, dimanapun kita berada, ingat, mungkin sekarang untung tidak merasakan, tapi suatu saat pasti akan merasakan. Ya, ketika kita sudah menjalankan dakwah kebenaran, itu akan banyak sekali hal-hal yang bisa munculkan, misalnya konflik di antara sesama ahlus sunnah. Karena itu sudah merupakan janji setan. Laqad ya'isa syaitan ayya'budahu salihuna fi jaziratil Arab. Suatu saat setan enggak mampu menggoda orang-orang saleh lagi di negeri Arab. Diajak dia musyrik, tidak mau. Diajak kebid'ahan, tidak mau. Diajak berbuat kemaksiatan juga tidak mau. Yang terakhir yang diajarkan oleh setan adalah sa'a bainahum bitahris, mengajak mereka untuk berhasad, ya, bersikap dengki terhadap sesamanya. Diadu domba mereka untuk saling memusuhi yang satu terhadap yang lainnya. Mohon maaf. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan kan? Ada bab soalan kan? Atau sudah habis waktu? Ada bab soalan? Hah? Tidak, ayah ya. Kalau kita tutup saja majlis kita ya dengan doa kafaratul majlis.